Selamat siang Tribuners. Hai buat para ARMY fans BTS, kali ini tidak perlu penasaran lagi karena saat ini menu terbaru dari kolaborasi BTS dengan McDonald's yaitu BTS Meals kini telah hadir di Kota Medan. Dan kali ini aku sedang berada di McDonald's untuk melihat suasana antusias para ojek online untuk dapat mengantrinya Tribuners. Untuk varian menunya sendiri, BTS Meals ini dihargai seharga 51.000 nih Tribuners. Dan aku bakal menunjukkan gimana sih antusias para ojol ini untuk dapat mengantri menunya. Nah, ini dia Tribuners. Begini adalah suasana antrian yang ada di McD Pancik nih Tribuners. Nah, ini para ojol maupun Gojek ataupun Grab sedang mengantri untuk memesan promo BTS Meal yang kini hadir di Kota Medan. Dan untuk launchingnya tadi ini sudah di pukul 11 pagi dengan harga 51.000. Nah, ini para ojol tadi sempat ini Tribuners cukup lama menunggu karena antusias orderan yang begitu membludak ketika promo ini resmi di launching. Dan untuk paket BTS Meal sendiri ini dihargai seharga Rp51.000 untuk varian ada nugget, 9 pieces nugget, ada 1 medium regular french fries, kemudian ada soft drink, dan kemudian juga ada saus khusus dari kolaborasi BTS dan McDonald's ini Tribuners. Nah, ini dia nih para ojol sedang mengantri ya Tribuners untuk menunggu orderan. Dan untuk BTS Meal sendiri ini tidak diperkenankan untuk membeli secara dine-in atau membeli untuk makan di tempat untuk mematuhi adanya kerumunan untuk para pembeli. Dan ini untuk online ya Tribuners, pembelian secara online. Nanya melanggar protokol kesehatan. Udah ngantri berapa lama tadi, Pak? 2 jam, 3 jam. 3 jam, Pak. Wah, ini tadi McDonald-nya kurang ajar, cuma cari duit aja. Udah melanggar protokol kesehatan. Tadi ini orderan untuk berapa paket, Pak? Satu orderan ya, Pak ya. Dari jam berapa tadi, Pak? Dari jam 9 menunggu ya, Pak ya. Dan ini, Pak, untuk antar kemana nanti nih, Pak? Ke Jalan Tuasan ya, Pak ya. Seneng nggak, Pak, dengan ada promo seperti ini, Pak? Senang, Bu. Cuman kalau ditertipkan dengan ramai-ramai kayak gini, ya kan? Sekarang pun lagi COVID. Mengular ya, Pak ya. Untuk harganya sendiri berapa nih, Pak? Sekali order, Pak? Rp51.000 ya, Pak ya. Dan rata-rata ini untuk pembelinya pasti para penggemar BTS ya Tribuners, yang penasaran dengan menu yang sudah beredar di beberapa negara seperti Malaysia nih terakhir Tribuners, yang sempat viral juga karena sempat ada pelelangan untuk kemasan dari BTS hingga jutaan rupiah. Dan kali ini para penggemar BTS dapat merasakan varian terbaru kolaborasi boyband Korea BTS dan McDonald's. Dan sebagai informasi juga Tribuners, untuk khusus drive-thru ini akan dimulai pada pukul 2 siang nanti hingga pukul 4 sore melalui aplikasi McDonald's. Rizal Zailan ini dimanain ini di McD Pancing, Bang. Ini di McD Pancing. Dan berikut adalah suasana saat hari ini resmi di launching BTS Meals, kolaborasi boyband BTS dan McDonald's. Tadi juga Tribuners, untuk beberapa Gojek ini juga memberi masukan agar dilakukan secara teratur karena hampir beberapa Gojek ini menunggu sudah lebih dari
setengah jam. Dan dapat dipastikan juga bahwa nanti pukul 2 siang ketika untuk sistem drive-thru dibuka, para masyarakat akan segera mengantri nih Tribuners untuk dapat menikmati varian menu terbaru spesial dari McDonald's. Dan untuk Tribuners sendiri perlu diketahui juga untuk harga dari BTS Meals ini untuk pembelian secara drive-thru itu dimulai dari harga Rp44.000 dan untuk harga pembelian lewat ojek online seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood itu dapat diorder dengan harga Rp51 dan ini bisa diorder pada hari ini Tribuners. Jadi tunggu apa lagi buat kalian para fans BTS atau ARMY, ini dapat langsung menikmati di seluruh gerai yang ada di McDonald's. Oke, sekian dan terima kasih.